Ibu-ibu pamerin uang segepok saat mau belanja di toko sembako. Nggak taunya semuanya uang mainan. Baru-baru ini viral video seorang ibu-ibu mau belanja di toko sembako namun saat membayar bisa-bisanya pakai uang mainan. Orang-orang tak suwe, gue rapa ayu nong ini, gue mainan. Sontak, pemilik toko berkata uang ibu itu uang mainan dan gak laku dibelanjakan. Oh, ini rapa ayu tuh loh, gue mainan. Namun ibu itu tetap berkata dia mau membayar belanjaannya pakai uang tersebut. Jangan nih uang mainan. Ajar tuh loh tulisannya. Orang tak suwe tak joli. Tak suwe tak jeli, rata tak suwe. Orang. Dan kemudian pemilik toko ini pun dengan sabarnya menunjukkan kalau uang tersebut adalah uang mainan. Iki loh, nulis sana uang mainan gitu. Jangan sekarang gune korong. Ayo. Jukene kan menghapus rasul. Namun, lagi-lagi si ibu tetap berkata mau membayar belanjaannya pakai uang mainan yang dia pegang. Oh, rapayu nang kene. Tidak domba. Hah? Dan pemilik toko ini pun dengan sabarnya kembali berkata uang ibu itu adalah uang mainan dan cuman bisa digunakan untuk main-mainan saja. Yo nek wis ana rene-rene yo. Untuk bayar kowe iki nek joli. Oh, enggak bisa. Di. Kowe duit piro kowe? Ya pira, ini orang cek. Hahaha, si cek ini. Ini uang mainan. Apa yang dibuatnya kalau ngene ini sombong? Oh, ayo, berarti dia tuku mainan. Uangnya mainan kok. No.